Ngomong-ngomong hari ini kita mau kemana nih? Udah pake nanya, lah kita jalan-jalan lah, gimana sih lu? Emangnya mau jalan kemana kita? Ah berisik lu kayak kenal pot racing lu. Ya ilah. Berdong. Kata emak gua, orang yang malu bertanya akan tersesat di kamar. Hei, emangnya lu lagi ngapain tak? Yang namanya tersesat tuh di pegunungan, di hutan, lalu di kamar, botak goblok di biara. Gua jadi ingat pengalaman gua. Kebanyakan ngomong, Tak. Ayo, Tak, jalan, lu ikut ke Jol. Kagak, gua mau nyari duit, gua, ngamen lu, gua. Yaudah, ayo, Tak, ayo, lanjut. Ya, hati-hati lu, Jing. Ngomong-ngomong, pengalaman yang lu ceritain tadi apaan, Tak? Foto aja lah, foto banget. Sebagai sahabat lu lah, gak apa-apa lah, berbagi kisah. Mau tahu lu, sini kuping lu, biar gua ceritain. Oke, jangan kepo lu, kayak mamang rumpi. Eh, Jing. Tuh orang tuh, kayak orang kebingungan tuh. Siapa ya? Iya, Tak. Ayo kita samperin yuk. Ayo dah. Kayak orangnya kebingungan tuh. Iya. Aduh, mana ya, puyeng gua, gak ada bertabut. Mana ya nyarinya lagi. Mas, lagi nyari apain? Kayaknya penting banget. Lagi nyari uang. Kayaknya banyak ya? Kayaknya sih. Yaudah mas, gua bantuin gimana? Kita bantuin nih berdua. Kayaknya kita bakalan dapat duit banyak nih. Asik. Iya nih. Mas, emangnya lu yakin uangnya jatuh di sini? Dari tadi kita nyari gak ketemu-temu nih, muter-muter. Iya nih mas, udah 1 jam nih. Emang beneran uangnya jatuh di sini? Kayaknya sih. Kok jawaban kayaknya gimana sih? Iya kayaknya. Gue kemarin soalnya nemu duit di sini. Itu duitnya punya mas. Edda bang. Kagak, kemarin gue tuh untung-untungan nemu duit di sini. Nih duitnya. Wah, kampret nih orang. Udah, lagian sini juga bang, bikin gara-gara. Iya bang, gue minta maaf ya bang ya. Abang ngomong-ngomong orang sini, boleh nanya kan gue bang? Boleh bang, emang lo mau nanya apaan bang? Gue mau ke tempat temen gue bang, cuman dia bilang gue harus naik angkutan umum yang lewat mana aja, gitu bang. Kalau angkot yang 26 bang, yang warna merah tuh, jurusannya Rawamangun Duren Sawit. Kalau yang 27 yang warna biru tuh, Kampung Melayu Pulau Gadung, itu bang. Oh begitu bang ya, terus ada lagi gak bang angkutan umum yang lainnya? Kalau busway mah bebas, cuma lu tinggal naik di halte yang telah ditetapkan. Kayak halte busway di Rawamangun, depan Arion, flyover Pramuka, dan banyak lagi deh. Emangnya rumah temen lu di mana sih? Semua angkutan umum ditanyain. Sebenarnya rumah temen gua di situ. And his name is John C. Yaudah, ya.
Mas. Makasih dari tadi udah nemenin gue. Dadah. Jing, sebenernya siapa sih yang goblok? Kampret orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton channel TNR Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Okay? Salam, saluran!